Hai guys, welcome to my channel. Sebelum kita lanjut ke videonya, tolong like and subscribe ya guys. Sudah? Oke, thanks. Halo guys, selamat datang kembali di channel Calektro ya. Di video kali ini, sesuai judul di atas, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara top up saldo GoPay atau Gojek lewat ATM ya. Yang pertama, kalian tinggal buka dulu aplikasi Gojek kalian. Kemudian kalian klik ini, isi saldo ini ya, kalian klik, tunggu sebentar, kartunya internetnya agak lelet nih ya, wifi nya kemudian kita klik instruksi ini ya, bagian atas ini instruksi. Nah, tinggal kita pilih ATM. Nah, di sini karena tutorialnya BRI, saya pakai BRI ya. Nah, ini kalian screenshot aja atau gimana lah, yang penting kalian ingat di sini sudah ada keterangannya, masukkan kartu ATM, PIN sudah lengkap ya. Langsung aja kita ke bagian ATM nya pertama kita masukkan kartu ATM nya dan kita masukkan PIN. Tunggu dulu, pilih bahasa Indonesia, kita masukkan PIN ya. Pastikan PIN kalian benar. Nah, kemudian di sini kita klik menu lainnya dan pembayaran pembelian, kemudian pembayaran pembelian lain. Kemudian kita pilih top up GoPay. Nah, dan di sini kita masukkan, maaf ya gambarnya kurang ke atas ya. Nah, ini masukkan kode GoPay dan nomor HP yang kita pakai ya. Pastikan ini benar ya, jangan sampai salah. Kemudian kita kalau sudah yakin benar, kita klik benar. Dan kita masukkan jumlah saldo GoPay yang kita inginkan. Oke, di sini saya cuma untuk membeli pulsa saja ya, karena ada diskon. Oke, dan kita klik ya, dan dari tabungan. Oke, langsung kita tunggu. Nah, kalau sudah, tinggal kita ambil bukti pembayaran dan kita ambil kartu ATM kita ya. Mohon maaf karena videonya kepencet stop ya, jadi nanggung sekali. Kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu aja nanti sudah masuk ke saldo GoPay-nya. Ya, saya rasa video tutorial ini cukup sampai di sini. Semoga bisa dimengerti dan semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.